Salam sejahtera semua. Hari ini mari kita tengok cara-cara memasak idli suji ataupun idli semolina. Kita akan gunakan tepung suji untuk membuat idli semolina ini. Oleh itu, kalori idli ini lebih rendah berbandingkan dengan idli yang dibuat daripada beras. Idli ini sangat sesuai untuk mereka yang mahu menurunkan berat badan dan juga pesakit kencing manis. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 cawan tepung suji, 1/2 cawan yogurt asli, 1 cawan air, garam secukup rasa, sedikit daun ketumbar dipotong kecil, sebiji cili merah dibuang biji dan dipotong kecil, 2 biji cili padi dibuang biji dan dipotong kecil, sedikit halia dihiris halus, 1/2 biji carrot dihiris halus, separuh sudu teh baking soda, 1 sudu teh jintan manis, 1 sudu teh kacang putih, 1 sudu teh biji sawi, 2 sudu besar kacang gajus, 1 sudu besar minyak sapi, 1 sudu besar minyak masak, 1/4 sudu teh serbuk hing. Kalau tak ada serbuk hing, tak apa. Serbuk hing ni sebenarnya boleh mengeluarkan angin badan. Campurkan keempat bahan ini. Biarkan selama 20 minit. Selepas 20 minit, panaskan api, masukkan minyak masak dan minyak sapi. Masukkan kacang gajus. Masukkan biji sawi, kacang putih, jintan manis dan serbuk hing. Bila buah gajus mula bertukar warna, tutup api, campurkan rempah ini ke dalam adunan tadi. Masukkan sayuran, masukkan serbuk soda dan gaul. Tuangkan sedikit air ke dalam pinggan. Sapukan sedikit minyak masak dalam cawan. Masukkan adunan tadi ke dalam cawan. Panaskan di dalam microwave selama 5 minit. Kalau tak ada microwave, nak kukuskan atas dapur api pun boleh. Selepas 5 minit, keluarkan dari microwave. Untuk pastikan idli ini sudah betul-betul masak, gunakan garfu. Jika tidak melekat pada garfu, idli kita sudah siap dan kita boleh hidangkan idli semolina kita. Jika anda suka video saya, jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih dan salam sejahtera.